Itulah gunanya kita menyekolahkan anak kita ke pesantren. Dari masa muda dia sudah biasa dengan ayat Allah. Dari kecil dia sudah terbiasa dengan hadis Nabi. Dari kecil dia sudah terbiasa dengan salatnya. Banyak untungnya anak kita disekolahkan ke pesantren itu. Setidaknya nanti ketika dia dewasa, tidak banyaknya mengqadha salat dah. Tidak macam kita. Kita tidak ke pesantren dulu lah. Maka kini sibuk je mengqadha salat lagi. Dan suansu je. Secik waktu dalam sehari. Satu waktu. Karena dulu zaman jahiliyah banyak salat itu ditinggalkan. Baru mulai rajin salat di usia 35. Ada yang baru nak mulai berminantu, baru dimulai untuk rajin salat. Ada. Ha, anak kalau sudah kita sekolahkan ke pesantren, dari pesantren dia sudah terbiasa salat. Walaupun mungkin ada yang tertinggal, tapi boleh dikatakan tidak banyak. Kenapa? Karena dia punya aturan wajib salat berjamaah. Itu gunanya. Jadi banyak untungnya sebenarnya kita menyekolahkan anak kita ke pesantren-pesantren, ke lembaga-lembaga agama. Cuman hati-hati, jangan salah pilih. Ha, itu jangan salah pilih. K. Idrus Ramli sudah menjelaskan kemarin itu. Ha, itu sedang heboh itu. Banyak yang mempermasalahkan itu. Apa hukum menyekolahkan anak ke pondok Wahabi? Haram, kata gitu. Ha, heboh kawan-kawan tadi. Haram. Sebagaimana kita mesti memberi makan jasmaninya, memberi gizi kepada dia, membaguskan dia, dan mesti juga lah akidah dia kepada akidah yang bagus. Jangan membawa dia kepada akidah yang sesat. Ha, begitu dia. Jadi bayangkan sajalah nanti ketika kita mati. Hari ini kita hidup, ada orang meninggal dunia, kita datang pergi membacakan Yasin, kita datang pergi mendoakan orang itu, kita datang selama 7 hari baca Yasin. Ketika ada tahlilan 40 hari kita datang. Ketika ada tahlilan 100 hari kita datang. Bayangkanlah oleh bapa ibu ketika kita mati, tak boleh ada anak cucu kita orang baca Yasin. Kan rugi kita tu. Ha? Datang orang baca Yasin, anda nak maaf kata. Yang seperti yang terjadi di Rumbai itulah. Maaf kata, kami tak menerima takziah. Datang RT, kata RT, kami biasanya di sini selama 3 hari ya takziah membaca Yasin. Oh, mungkin itu pada orang lain, Pak, pada kami tidak kan. Akhirnya anak memberontak kan. Ha, suami istri ini, dia menantu ini yang Wahaboy ini. Ha, jadi istri aku, ya aku kata sang istri, kata anak, ayah saya ketika hidup, ketika ada orang meninggal dunia dia datang, dia bacakan Yasin, dia doakan. Tapi ketika ayahku meninggal dunia, ayahku tak boleh oleh menantunya, oleh suaminya maksudnya, untuk dibacakan Yasin. Jadi langsung dia protes. Protes dia kepada suaminya, ada apa nih abang ni kok seperti ini abang ini? Kenapa abang kok seperti itu? Orang tua saya, ayah ni bang bermasyarakat bang. Ketika ayah meninggal dunia, ketika orang-orang meninggal dunia, ayah datang. Ketika orang meninggal dunia, ayah ikut bacakan Yasin. Ketika ayah meninggal dunia, orang ingin membalas itu. Kenapa aku abang larang? Jadi kata sang suami, karena tersudut atau terpojok seperti itu. Kalau memang kau ingin juga membawa orang Yasinan ke rumah kita ini, sudah, kita cerai saja, kata dia. Ha, itulah. Bahaya virus itu, Pak.